dari Imei Catherine, Masya Allah, di Blitar. Namanya Masya Allah. Namanya kok kayak ke Londo-Londoan nih. Waduh. Toy. Di dana enggak pernah solo. Di dana tuh bukan. Toy. Apa saja tanda sucinya wanita dari haid itu? Kalau ditanya apa tanda sucinya wanita dari haid, tentu yang paling utama adalah berhentinya darah haid, yaitu yang paling utama, ya, berhentinya darah haid, ya, tidak lagi keluar darah haid yang umumnya itu keluar, ya, ketika masa haidnya itu datang. Kalau misalkan ya dari sisi waktu, ya tentu dilihat sesuai dengan kebiasaan dia, waktunya berapa. Mungkin dia haidnya itu selama satu minggu, rutin selama satu minggu. Ya, maka ketika suatu momen ternyata haidnya itu lebih dari satu minggu, tinggal dilihat kalau memang masih ada darah-darah sedikit, ya, dan itu hanya sekedar bercak-bercak saja, ya, maka insya Allah dia sudah dihukumi telah suci dari haid dan dia sudah boleh untuk mandi junub. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi yang paling utama itu adalah berhentinya darah haid, dan berhentinya. Kalau sudah berhenti darah haid, maka dia silakan untuk ya mandi bersih. Wallahu ta'ala alam. Dilihat secara zahirnya, Ustaz, ya? Dilihat secara zahirnya, karena Baik. Secara batin tidak bisa. Apa yang kita mau lihat secara batin? Iya, Ustaz. Masya. Ya, kita melihatnya secara zahir, ya, Baik. Dan itu bisa kita perhatikan sesuai dengan kasat mata yang ada. Nah.